Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Permohonan untuk Keluarga. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 16 ayat 27. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Anak-anak, kisah ini juga masih lanjutan perumpamaan orang kaya yang hidup dalam kemewahannya dan Lazarus pengemis yang miskin. Yang kaya yang hidup sengsara di alam maut itu memohon kepada Abraham supaya meminta Lazarus membawa air kesejukan ke tempat alam maut di mana orang kaya itu sedang menderita. Permintaan orang kaya itu ditolak karena selain sudah terlambat permintaan itu, juga jarak di antara tempat Abraham yang digambarkan sebagai surga dengan tempat orang kaya di alam maut dengan api yang panas yang digambarkan sebagai neraka. Ada terbentang jurang yang tak terseberangi. Lukas 16 ayat 26. Sekali lagi, kisah ini adalah perumpamaan karena orang kaya ini sangat menyesal karena penderitaan yang dialaminya dan permohonannya supaya Lazarus datang menyeberang, menyejukkannya di alam maut pun ditolak. Maka ia memohon kepada Abraham supaya menolong keluarga ayahnya yang masih hidup. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Dia meminta supaya Lazarus yang sudah mati itu disuruh pergi memperingatkan keluarganya yang masih hidup. Permintaan orang kaya ini menunjukkan bahwa dia menganggap bahwa ketika dia masih hidup, belum ada yang pernah mengingatkan dia akan nasibnya ketika dia akan mati. Tetapi permohonan itu pun ditolak oleh Abraham. Abraham berkata, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Lukas 16 ayat 29. Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya dan sekaligus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa adalah penting mendengar dan mempercayai kitab suci, perjanjian lama yang sudah dituliskan oleh Musa dan para nabi.
lagi dan lagi Yesus menunjukkan kitab perjanjian lama sebagai nilai yang tertinggi dalam hal iman dan ajaran. Dalam hal ini dianjurkan kepada pendengarnya sebagai satu tuntunan yang aman dan pasti untuk keselamatan. Perumpamaan ini bukan mengajarkan bahwa orang mati bisa berkomunikasi dengan surga. Bukan juga mengajarkan bahwa orang mati bisa mengingat keluarganya yang masih hidup. Anak-anak, tetapi Yesus sedang mengajarkan supaya selama kita masih hidup, kita harus menerima dan mengikuti pekabaran kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru, supaya keputusan kita tidak salah dalam mempersiapkan kehidupan di masa mendatang, teristimewa untuk keselamatan kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk menerima dan mengikuti pekabaran kitab suci, dan kemudian membuat keputusan yang benar untuk mempersiapkan kehidupan kita di masa mendatang untuk keselamatan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.